Rasulullah sallam Tadkala masuk pertama kali di kota Madinah Rasulullah wasallam mendapati Kondisi umat yang pluralis majmuk, heterogen Ada orang-orang musyrikin kaum, apa, kaum penduduk kota Madinah Yang belum masuk Islam Suku Aus dan khazraj Yang belum masuk Islam Dan ada komunitas kaum muslimin Yaitu kaum Ansar Dan ada komunitas orang-orang Yahudi Ya yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah tidak dipaksa untuk masuk masuk Islam ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk anggotanya adalah heterogen ya. maka masing-masing silahkan menjalankan ibadahnya masing-masing kita toleransi dari sisi kita biarkan mereka beribadah jangan ganggu kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka kita biarkan jangan kita ganggu karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka kita toleransi terhadap mereka namun toleransi tidak mengharuskan kita Mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka Ibadah kita dengan ibadah mereka Karena sebagian orang toleransi, toleransinya kebablasan Ini yang kita khawatirkan Contohnya mereka ada acara Misalnya Natalan Maka kita ikut-ikut mengucapkan Selamat Natal Selamat lahir Tuhan ya, Masa kan Selamat lahir Tuhan kan lucu Tuhan kok dilahirkan Sekarang kan kita mendukung perayaan mereka Yang mengatakan Tuhan baru lahir dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan membuat mereka semakin pede dengan agama mereka dan mereka mengatakan lihat orang, -orang dengan agama kita. Terus bagaimana kapan kita mau dakwahi? Sementara kita mengatakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi silakan mereka mengadakan acara acara Natalan itu hak mereka. lakum dinukum waliyadin dan kita toleransi jangan kita ganggu silakan mereka melakukan acara tersebut selama mereka tidak ganggu kita kita tidak boleh mengganggu mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman la yanhakumullah <tinyan> anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bosnya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para dai untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka kita kasih syubhat. Bagaimana <laughs> mereka biar bingung dengan agama mereka karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di, di antara sifat-sifat orang Nasara, ad orang-orang yang sesat. Kenapa karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana kemudian ini semua tidak tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi tetapi ada batasannya. Maksud saya toleransi itu harus kita jalankan namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka tidak perlu mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang tetap ramah kepada mereka ya tetap ramah kepada mereka berbuat baik kepada mereka dan jangan berbuat jahat kepada mereka ya. e, namun tidak berlebihan